datang ke sini karena saya dengar kabar dari Pak Wali Kota, Pak Maximilian Jonas Loman, bahwa ex penumpang Portling yang datang waktu lalu dari Ternate sudah akan kembali, mereka kembali ke rumah masing-masing, dan mereka sudah berhasil patuh untuk melakukan isolasi, sudah selesai 14 hari. Jadi kami karena kunjungan yang lalu dari Pak Wali dan sempat menjanjikan bahwa sebelum pulang ada oleh-oleh sedikit dari pribadi keluarga Loman Raung, maka saya datang atas nama keluarga untuk memberikan sedikit perhatian kecil, tetapi yang paling utama adalah kedengar-dengaran mereka, kepatuhan mereka terhadap pemerintah ketika mereka datang dan harus diisolasi, mereka mematuhi. Jadi pada saat ini juga Pak Wali berpesan, mengucapkan terima kasih untuk semua aparat maupun petugas yang terkait, mulai dari Dinas Kesehatan Pelabuhan, Ibu Dr. Pingkan, kemudian apa ini, KPLP, KPS, kemudian dari Koramil, dari Pelindo, dari KSOP, semua yang terlibat, bahkan yang setiap hari memberikan datang melayani makanan dari BPBD atas kerjasama pemerintah Kota Bitung, koordinasi yang baik sudah melayani mereka. Meski mereka hanya 15 orang, tetapi itu adalah warga Bitung yang kita cintai dan kita sayangi. Oleh sebab itu, sedikit perhatian kecil yang sudah kami sampaikan sebagai tanda bahwa kami peduli dan kami sangat mengasihi mereka. Semoga juga semua yang sudah berbuat baik pada saat ini, saya sebutkan tadi, semua unsur yang sudah berkolaborasi sehingga isolasi ini bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan.